Sulitnya akses masuk ke lokasi kebakaran membuat mobil pemadam kebakaran Palembang mengalami keterlambatan. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga setempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam, si jago merah dengan cepat merambat ke rumah lainnya, yang sebagian besar rumah semi permanen. Setidaknya 23 rumah dan bedeng di lokasi kejadian ludes dilalap si jago merah. Akibat kebakaran yang belum diketahui pasti apa penyebabnya, membuat 61 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Sementara untuk jumlah kerugian belum bisa diperkirakan, karena area kebakaran yang cukup luas. Tiga rumah dan bedeng. Jadi ada bedeng dan juga ada rumah. Jadi 23 rumah ini, data yang sudah terhimpun, ini sebanyak 61 kepala keluarga. Anugrah Sandi Pratama, Sriwijaya TV.